Suatu ketika saat hujan badai, malam itu kediaman Ban-Ban Kindergarten didatangi oleh seseorang. Baiklah, ini saatnya beraksi. Di rumah kosong ini pasti tersimpan harta berharga. Sebentar lagi pasti aku akan kaya raya. Belum tahu siapa orang asing itu, yang jelas dia berniat akan merampok Ban-Ban Kindergarten. Tapi yang dia belum sadari kalau dia udah salah berada di tempat itu. Tapi sebenarnya aku sedikit ngeri sih. Soalnya aku mendengar katanya rumah ini angker. Tapi mudah-mudahan itu hanya gosip doang deh. Hei, hati-hati kalau jalan. Nanti kamu nabrak aku. Apa? Siapa kamu? Kenapa kamu tiba-tiba ada di depanku? Kamu penjahat ya? Gak kebalik, justru kamu yang masuk ke wilayahku. Tapi itu gak penting. Yang harus kamu tahu, aku adalah mimpi burukmu. Dan karena kamu telah masuk ke tempat terlarang ini, kamu akan aku beri hukuman. Aduh, aku ada di mana nih? Kenapa aku ada di sini? Kok aku seperti melihat monster tadi ya? Apa aku ketiduran dan bermimpi? Kamu tidak bermimpi. Itu semua kenyataan. Tapi kamu telah bertemu dengan yang punya tempat ini, di Ban-Ban. Sayangnya, jika kamu bertemu dengannya, berarti kamu sedang sial. Pasti ada hal buruk yang akan menimpamu, wahai orang asing. Waduh, gawat. Ada apa dengan tempat ini? Sepertinya tempat ini benar-benar angker ya. Tadi monster merah, sekarang monster kangguru yang bisa bicara. Asal kamu tahu, aku bukan sekedar kangguru biasa. Aku adalah Queen Bonselia. Siapapun kamu, aku nggak akan tinggal diam. Jangan macam-macam denganku ya. Kalau enggak, kamu akan aku jatuhkan. Mendengar itu, Queen Bonselia nggak menunggu lagi. Dia pun langsung mengayunkan tongkatnya. Hingga karena hal itu, si penjahat pun terhempas olehnya. Syukurin, lagian kamu berani-beraninya melawan aku. Gini deh, aku punya ide yang menarik untukmu. Daripada kamu bersusah payah melawan aku, mending kamu menghibur aku. Aku ingin kamu ngelawak di depanku. Lebih baik begitu kan? Membuat aku tertawa dibanding membuat aku kesal. Apa? Jadi pelawak? Aku gak punya selera humor. Bagaimana aku bisa membuatmu tertawa? Kenapa aku harus nurutin dia sih? Dengar, asal kamu tahu, aku kesini untuk merampok harta benda kalian, bukan bermain-main dengan kalian. Teto, jawabanmu salah. Kamu harusnya bilang mau aja. Karena jika kamu menolaknya, ya terpaksa kamu harus menjadi seperti mereka semua. Oh, tidak. Aku gak mau metoy. Aku masih muda. Hidupku masih panjang. Jangan lakukan itu. Baiklah, aku akan coba membuatmu tertawa ya. Dengarkan aku. Aku punya tebak-tebakan lucu nih. Kenapa anak kangguru jalannya loncat-loncat? Ayo, jawab. Apa? Kamu nyerah ya? Oke, jawabannya biarin aja loncat kek, mau merangkak kek, mau merambat kek, namanya aja anak-anak, wajar dong. Mendengar lelucon itu, Queen Bonselia gak ketawa dan justru malah marah. Dia pun berniat akan menangkap perampok itu. Merasa terancam, dia pun lari terbirit-birit. Tapi sayang, Queen Bonselia mengeluarkan kekuatan tongkatnya dan berhasil mengenainya. Aduh, apa yang terjadi kepada aku? Aku merasakan sesuatu yang aneh ada di diriku. Tunggu aja, sebentar lagi kamu akan menjadi jester atau pelawak. Nantinya kamu harus membuatku tertawa. Sayangnya pria itu gak bisa kemana-mana lagi. Dia hanya tinggal menunggu tubuhnya bertransformasi. Sementara Queen Bonselia gak sabar melihatnya berubah menjadi jester. Dan yang terjadi... Hentikan itu, Queen Bonselia. Apa yang kamu lakukan? Kamu makin gokil aja ya. Hentikan atau aku... Atau apa? Udahlah, santai aja, Sheriff. Mendingan kamu bergabung denganku. Menyaksikan lawakan dari Jester. Hah? Jester? Mana? Dia yang kamu maksud? Wah, kamu jahat banget, Queen Bonselia. Aku gak akan membiarkan itu terjadi. Ayo, kawan. Berpegangan yang erat. Beruntung, saat itu Sheriff Dutcher berhasil membawa pria itu. Mereka berdua pun lari sekencang-kencangnya menjauh dari Queen Bonselia.
Ayo lewat sini. Untunglah aku mengeluarkanmu dari tempat itu. Kalau enggak, kamu bisa tamat oleh Queen Bonselia si kanguru gila itu. Terima kasih, tapi sebenarnya tadi aku telah terkena kekuatan dari tongkat Queen Bonselia. Apa kamu tahu itu apa? Entahlah, tapi menurutku kamu harus berhati-hati. Perasaanku enggak enak soalnya. Oh iya, ngomong-ngomong, namaku Sarip Stutzer. Apa? Sarip anaknya Mang Udin? Iya ampun, kamu udah gak ingusan lagi ya sekarang? Ih, apaan sih kamu? Lawakanmu garing ah. Ternyata kekuatan Queen Bonselia mulai bereaksi. Saat itu, perlahan pria itu mulai bertingkah seperti pelawak atau jester. Oh ya ampun, aku kenapa sih? Kenapa aku jadi kayak pelawak gini? Sepertinya ini efek dari sinar Queen Bonselia tadi deh. Tapi tanganku kenapa nih? Kok mulai terasa dingin? Perlahan-lahan tangan kanannya mulai menjadi lentur dan berubah warna. Dan akhirnya berubah menjadi bentuk yang aneh dan berwarna ungu. Waduh, itu gawat. Sepertinya kamu akan berubah jadi monster. Apa? Jadi monster? Aku nggak mau berubah jadi monster. Tolong bantuin aku. Bagaimana cara menghentikannya? Mungkin sebaiknya kamu... Kamu apa? Kamu jangan sok jagoan, Tuster. Kamu juga akan menerima hempasanku juga. Bersiaplah. Saat itu Ban-Ban marah kepada Sheriff Tuster karena dia telah ikut campur dengan rencananya. Dan sepertinya dia nggak akan segan-segan menghempaskan mereka berdua. Tapi beruntung, Sheriff Tuster cukup lincah. Dia pun mengajak pria itu untuk kabur menjauh dari Ban-Ban. Ya ampun, aku ketemu lagi dengannya. Tadi pertama kesini aku bertemu dengannya. Lalu si Queen Bonselia itu, apa masih banyak monster lainnya di sini? Masih banyak, tapi beruntung kamu bertemu aku yang menyelamatkanmu. Aku akan membantumu keluar dari tempat ini. Iya, terima kasih. Tapi bagaimana dengan tanganku ini? Masa aku keluar dengan bentuk aneh seperti ini? Tenang kawan, kita akan coba untuk menyembuhkannya. Kalau nggak salah, di sana ada obat penawarnya. Ayo cepat kita lari. Apa? Obat kok ditawar? Roti kali? Garing. Ya apa kamu main masuk-masuk ke tempat ini aja? Apa kamu tahu manusia dilarang masuk ke Ban-Ban Kindergarten? Hei, kamu burung ya? Ngomong-ngomong, aku punya tebak-tebakan lucu nih. Burung-burung apa yang kaya raya, hayo? Kamu menyerah ya? Aku kasih tahu jawabannya nih. Burung yang kaya raya adalah burung belibis. Apa sih? Lawakan garing, ah? Apa? Garing? Kacang kali garing? Di, apa sih? Hentikan lelucon-lelucon itu. Lelucon itu sama sekali nggak lucu tahu. Maafkan aku. Aku nggak tahu kenapa aku jadi kayak gini. Mulutku sepertinya nggak bisa berhenti mengeluarkan lelucon-lelucon garing ini. Semua sejak... Ya, sejak aku terkena sinar tongkatnya Queen Bonselia. Setiap lawakan cringe aku berubah menjadi monster. Begitulah kira-kira. Sayangnya, tanpa bisa dikendalikan tubuhnya makin lama berubah menjadi jester. Sementara mendengar itu, Opila menjadi takut. Dia nggak mau kalau ada jester di tempatnya. Lalu Opila pun menyuruh pria itu untuk pergi lewat pintu yang ada di belakangnya. Tanpa menunggu lagi, pria itu pun pergi ke sana. Sementara itu, di sana Stinger Finn yang lagi berjemur santuy ada di bawah. Aduh, hey, sembarangan aja. Ada orang di sini tahu? Sorry, aku kira kamu polisi tidur. Lagian cuma ada yang kurang tuh. Kasih garis-garis dong biar makin mirip polisi tidur. Apaan sih, cringe banget. Berani-beraninya kamu gangguin aku. Belum tahu aku siapa ya. Baiklah, sepertinya kamu ingin merasakan sengatanku. Nggak kena. Haha, cupu. Gitu aja nggak kena. Aduh. Oh tidak, kakiku berubah sekarang. Melihat kesempatan itu, Stinger Finn ingin menghempaskannya. Tapi sayang, ternyata pria itu secara kebetulan meninju Stinger Finn. Gak menunggu lagi dia pun kabur. Tapi sebelum pergi, pria itu ngecengin Stinger Finn dan bilang kalau Stinger Finn kayak cilok basi yang cupu.
Akhirnya aku sampai di tempat ini. Seperti yang Sheriff Tuster bilang, kalau ada obat penawarnya di sini. Tapi di mana ya? Hei kawan, kamu berhasil sampai ke tempat ini ya? Baguslah. Ketemu kamu lagi, kodok burik. Ngomong-ngomong, aku punya tebakan. Kodok-kodok apa yang jahat? Nyerah aja, nyerah. Jawabannya, kodok akan kamu cepat meninggoy. Tolong, aku gak tahan lagi nih. Cepat panggilkan aku matahari. Ambulan. Hei, lagi kayak gitu. Kamu masih aja ngelawak dah. Berhentilah, leluconmu itu cringe banget, sumpah. Iya, aku juga maunya gitu. Tapi aku gak bisa mengendalikannya. Anehnya, setiap aku mencoba melucu dan lawakannya cringe, perlahan aku berubah jadi monster. Please, tolong aku. Bantu aku, berikan formula penawar itu kepadaku. Iya, aku lupa memberitahukanmu ini. Aku tadi coba cari, tapi aku gak bisa menemukannya di mana-mana. Aku punya ide lain sih. Coba kamu buat lelucon hingga membuat orang lain tertawa. Mungkin dengan begitu kamu akan sembuh. Tapi bagaimana caranya? Ngelawak itu gak mudah loh. Aku udah coba, tapi lawakanku tetap aja cringe. Coba cari penonton yang mudah untuk dibuat ketawa. Gimana kalau bocil aja? Ya, bocil, pasti akan sangat mudah. Tanpa menunggu lagi, mereka berdua pun bergegas pergi ke tempat para bocil berada. Dan ya, di sana, di kelasnya Ban-Ban Lina. Baiklah anak-anak, hari ini kita kedatangan pelawak internasional. Kita sambut, ini dia. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke anak-anak, aku punya tebak-tebakan untuk kalian semua nih. Tebak ya, bola-bola apa yang mirip kucing? Ayo, kalian nyerah ya. Jawabannya bola emon. Oke, tebak lagi ya. Rambut putih namanya uban. Rambut merah namanya pirang. Kalau rambut hijau namanya apa? Ayo, kalian nyerah juga kan? Jawabannya rambutan belum mateng. Di sana pria itu terus berusaha untuk ngelawak yang meskipun lawakannya sangatlah cringe. Sayangnya bukannya sembuh, justru dia semakin berubah menjadi monster. Tapi dia gak menyerah, dia pun terus berusaha ngelawak agar bisa sembuh. Hingga akhirnya lawakan-lawakan yang cringe itu membuatnya berubah menjadi monster Bitter Google Jester. Kamu gak sadar, kamu juga monster kan? Bagus, sekarang kamu telah berubah sepenuhnya menjadi Bitter Giggle. Selamat bergabung dengan tim Ban-Ban Kindergarten. Sekarang sebaiknya kamu tidur dulu ya. Oh tidak, kenapa aku balik lagi ke sini? Aku mohon, lepaskan aku. Bagus, sepertinya mantraku bekerja dengan baik. Kamu telah berubah sepenuhnya menjadi Bitter Giggle Jester ya. Kenapa kamu tega sekali melakukan ini kepadaku? Sekarang aku telah berubah jadi monster yang aneh seperti ini. Monster Jester ini gak cocok denganku. Bahkan aku aja gak lucu. Sudahlah Jester, sebaiknya kamu berusaha semaksimal mungkin membuatku tertawa. Karena kalau kamu gagal, kamu akan berakhir seperti yang lain. Lihatlah, apa kamu mau jadi seperti itu? Mereka adalah monster Jester yang gagal menjadi pelawak. Aku gak mau. Hei, jangan macam-macam. Iya. Aduh. Ayo, sekarang mulailah melawak. Awas ya kalau nggak lucu. Baiklah kalau begitu. Jus-jus apa yang turun dari langit? Apa? Justru itu, aku nggak tahu. Lagi ya, apa bukti wortel baik untuk kesehatan mata? Apaan? Ya, buktinya kelinci kan sehat. Pernah nggak kamu lihat dia pakai kacamata? Nggak lucu ya? Oke lagi, apa bahasa Indianya bumbu dapur? Apa? Tumbar miri jahe. Di sana Bitter Giggle terus mencoba lawakannya yang meskipun selalu garing dan lama-kelamaan Queen Bonselia sepertinya mulai marah. Dan yang terjadi muncul Sheriff Tuster yang menembak tongkatnya Queen Bonselia hingga perhatiannya pun teralihkan. Memanfaatkan itu Sheriff Tuster pun menolong Bitter Giggle.
Seris Tuster, kamu kembali menolongku. Iya dong, aku gak mungkin membiarkanmu meninggoy oleh Queen Bonseria. Tapi kemudian tiba-tiba Seris gak bisa bergerak, yang ternyata dia telah kena kekuatannya Queen Bonseria. Rasakan sekarang, kamu gak bisa bergerak kan? Apa kamu pikir kamu bisa mengalahkanku, Seris Tuster? Udah gitu, kamu pakai sok-sokan mau menyelamatkan si Jester ini? Semua itu mustahil, kamu gak akan bisa keluar begitu saja. Lagian, apa sih untungnya buat kamu? Mempertaruhkan hidupmu hanya untuk orang asing seperti dia. Aku ini adalah Seris. Sebagai penegak hukum, ini semua udah jadi tugasku. Aku gak akan membiarkan kejahatan ada di tempat ini. Baiklah, cukup, aku gak mau dengar ceramahmu. Aku beri kamu nasihat sedikit. Mudah-mudahan apa yang kamu lakukan itu bermanfaat buatmu. Semoga kamu tenang di surga. Sekarang, rasakan kekuatan tongkatku ini. Hentikan. Baiklah, sekarang aku yang akan menjadi tawananmu. Tolong biarkan Seris Tuster pergi dari sini. Biar aku yang akan tetap di sini. Aku akan berusaha menjadi pelawak dan membuatmu tertawa, Queen Bonseria. Baiklah, aku setuju. Tidak, apa yang kamu lakukan, kawan? Gak seharusnya kamu berkorban kayak gitu. Hei, Seris Tuster, jangan ganggu kami. Perjanjian ini antara aku dan pria itu. Sekarang kamu pergi dari sini atau aku akan membuat kalian berdua meninggoy. Baiklah, maafkan aku, kawan. Aku gagal menyelamatkanmu. Melihat Seris Tuster pergi, Beetle Giggle itu merasa sedih. Sekarang Beetle Giggle sendiri. Gak ada lagi Seris Tuster yang melindunginya. Kini Beetle Giggle akan bersama dengan Queen Bonseria selama-lamanya.